Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang dimuliakan jemaah zuhur Masjid Raya Sumbar, mungkin ada yang berdomisili di Padang, ada yang datang dari Sumatera Barat, kabupaten lain, dan juga mungkin ada dari provinsi tetangga, melihat keindahan kota Padang semenjak tahun 74 itu. Kota Padang ini setahu saya namanya kota tercinta, Padang kota tercinta bagi seluruh warganya. Mudah-mudahan segala cinta yang kita berikan kepada benda di bawah dari mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan selalulah cintai Allah dan Rasul melebihi dari segala cinta kepada yang lain. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditanya oleh seseorang, mana cinta Pak Kaistria Pak Joka Allah? Kalau kita katakan saya cinta kepada Allah, ku indak basuwo beko, ndak batamu ruwe jubuku, ndak sauku batuang kejanjang. Yang diucapkan dengan lidah tidak sama dengan praktek. Maka redaksinya yang tepat, saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri dan suami saya. Itu redaksinya yang tepat. Kalau sesuatu lebih kita cintai daripada mencintai Allah dan Rasul, berarti kita mempersekutukan Allah dengan itu. Semoga kita semua terhindar dari lebih mencintai benda daripada mencintai Allah dan Rasul. Itulah cinta yang sebenarnya. Kaum muslimin yang terhormat, juga pada hari ini semua kita yang hadir di Masjid Raya ini pasti tahu berapa isi dompet kita masing-masing, berapa uang yang tertinggal di dompet kita. Karena sepikun-pikun manusia dengan uang dia tidak pernah lupa. Para jemaah, tapi bagaimanapun tinggi ilmu kita, luas pengetahuan kita, luas wawasan kita, kita tidak akan pernah tahu berapa usia kita yang tertinggal lagi. Itu tidak tahu kita. Maka hidup ini kita isilah sisa umur yang tertinggal ini dengan segala kebaikan yang bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk tetangga, bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat yang lain, dan secara garis besarnya bermanfaat bagi tanah air dan bangsa kita.
janganlah kita hidup di tanah air kita ini menjadi pengkhianat bangsa. Jadilah kita orang berbuat baik kepada bangsa ini. Kaum muslimin, kalau kita dianiaya orang, bagaimana Pak Ustaz? Kedepan kita lihatnya di dalam surat Ar-Ra'du, salah satu orang yang akan masuk surga itu siapa dia? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang yang sanggup membalas kejahatan orang lain, perbuatan buruk orang lain dengan kebaikan. Ini mungkin berat ini bagi iman yang setipis kulit bawang. Tapi bagi iman yang tebal, itu tidak ada rasa dendam. Maka keburukan itu akan dia balas dengan kebaikan. Itu gawainya Rasul itu, Ustaz. Tidak bisa kita itu. Kita lihat di dalam Al-Quran, ada manusia biasa yang meniru Rasul itu. Nanti bapak-bapak ibu lihat di dalam surat Yusuf. Jadi rasul-rasul yang lain itu ceritanya seperti Nabi Musa, Nabi Sulaiman, itu ada di dalam surat-surat lain. Tapi khusus kisah Nabi Yusuf itu hanya ada di surat Yusuf. Tidak ada di ayat lain. Para jemaah, Nabi Yusuf ini dianiaya oleh saudaranya sebapak. Kemudian setelah dipukuli, dimasukkan ke dalam sumur. Tapi Allah menolong, di dalam sumur itu akhirnya hanya sampai leher. Jadi tidak terbenam sampai ke kepalanya. Maka dia tidak meninggal di dalam. Kenapa tidak meninggal? Dia itu calon rasul. Dipelihara oleh Allah. Maka dia dipungut oleh pedagang yang akan pergi ke kota. Pedagang itu kehabisan air, dia masukkan ember ke dalam sumur, kemudian dia menarik ke atas, Yusuf berpegang dengan tali itu. Ba anak, ba mengkuluk-kuluko badan, bangko bangka-bangka, ambo ditangani de udang bo pak. Kini ba, kawantan pulang, jan pak, bikonyo bunuh boleh. Bawa selam bawa ke pasar ada pak. Apa jual di pasar budak? Maka di pasar budak itu banyak orang menawar Yusuf ini. Dia ganteng pak. Siapa yang dapat membeli? Yang dapat membeli yang banyak uang. Beliau adalah perdana menteri namanya Kitfir. Dibelinya, dia tidak punya anak. Istrinya cantik namanya Zulekha. Maka dibawalah anak ini pulang. Apa katanya kepada istrinya? Kita angkat anak ini menjadi anak kita. Kita tidak punya keturunan. Ayam fa'ana, mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga kita. Jadi anak angkat Perdana Menteri lah Nabi Yusuf. Begitu jenjang karirnya. Tapi istrinya, istri raja Perdana Menteri itu hanya 4 tahun tuanya dari Yusuf. Yusuf saat itu umur 11. Setelah Yusuf berumur 21, istri Perdana Menteri itu baru berumur 25. Berubahlah cintanya dari cinta kepada anak menjadi cinta kepada laki-laki. Ini Allah yang menceritakan pak, bukan saya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu firman Allah dalam surat Yusuf. Sungguh Zulekha itu dalam cintanya kepada Yusuf. Yusuf wa'a. Yusuf kau orang atau malaikat? Manusia pak. Yusuf juga jatuh cinta kepada istri bapa angkatnya itu karena sangat cantik. Wa hamma biha. Yusuf juga cinta kepada ibu angkatnya itu. Tapi terjadikah perselingkuhan?
Walaupun kecil orang abih miang dek bagi si abih malu dek biasa, tapi rasul, calon rasul dipelihara oleh Allah. Laula burhana rabbi, sekiranya Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, maka dia akan berzina dengan ibu angkatnya. Nah, diingatkan oleh Allah. Apa kata Yusuf ketika itu kepada ibu angkatnya? Bu, kalau ibu balah dado ambo ko, ba'a perasaan ni bu kambo, ambo cuitu lo jo ibu. Tapi ini tidak mungkin kita lanjutkan. Ibu punya suami. Ini cinta terlarang, berdosa kita. Iya kan? Anyo bae bapak tun Yusuf ko tu jo baso inyo, itu nanti lape dia ambo. Adi pindah se ke baso minam. Luruhlah jalan payo kumbuh batimbang di Tanjung Pati. Kok lai ati samo sungguh karyang lautan kita nanti. Anang kata Zuleka, kau pilo lawi kau karyang kau sui. Orang wak kan sui. Wang pandi emak suami emak kan tak ada di rumah dah. Kok Yusuf nang kini tu pak nyosanduk boleh abuya. Tapi karena dia calon rasul, dia dihindarkan oleh Allah. Iya kan? Dikejar oleh Zuleka, dia lari ke pintu. Wastabaqal bab. Mereka berlomba lari ke pintu. Rupo kancang lari Zuleka ko, dapik punggung Yusuf ko bajunya. Tapi ketika dia memegang baju itu, suaminya muncul di pintu. Rupo suami ko lah datak juga hatinya pak. Tapi nyo lapang hati. Hah, bekerja-kerja kalian ke pintu, mak meledak kompor je. Langsung nyo balik awahan de istri menteri ko pak. Karena niatnya tidak sampai, akatonyo kelakinya, dah, ampianyo perkosa ambo sebentar. Kalau tidak pulang, sudah, lanyo perkosa ambo. Balasan nan kau dagihan, karena angke nan jahit. Itu cerita Al-Quran, Pak. Sayang saya tidak hafal Quran seperti Ananda Hadi Hidayat. Ya kan? Nah, sepotong-sepotong tapi rembut. Ma jaza, apa balasan yang akan abang berikan, udah berikan, karena angke awak nan jahit. Rupanya Yusuf ini dibela oleh Allah. Ada anak kecil dalam buayan pandai nyongicik. Aku tu anak ketek kok. Tuan, tuan jangan percaya saya omongan istri tuan dulu. Ambo jadi saksi. Tu tak kajui menteri kok. Apa kata anak kecil itu? In kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau baju Yusuf itu robek di dada, di depan, istri tuan benar, Yusuf pembohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Tapi kalau baju Yusuf robek di belakang, istri tuan nan salah. Nyo liye, nyo pandang-pandang, nyo teliti, nyo pilih hatta cie-cie, nampak di nyo baju Yusuf kecebiak di belakang. Aka to nyo, wastaghfiri li zambiki. Dia, minta ampunlah engkau dengan dosa engkau. Innaki kunti minal khatiin. Engkau orang bersalah. Karena menteri tadi menyalahkan istrinya, memang itu sebenarnya yang terjadi. Yusuf tunjuk tangan, Pak. Indak ibu senang salah do, Pak. Ambo salah. Kalau ambo ndak menerima cinta ibu, kok tu ndak jadi. Kini supaya aman, apa masuk ansel ambo ke penjara. Jadi Nabi Yusuf tu minta masuk penjara, Pak. Karena dia sabar, ya kan? Maka Allah membalas. Sudah masuk penjara tu nyo jadi merdana menteri. Tabalik jo Yusuf nang gini, Pak. Yusuf kini dapat jawatan dulu, baru masuk penjara sudah. Tabalik. Hebohlah negari orang, tahu je orang banyak.
dipagunjangnya lah istri menteri ke diorang banyak. Emosinya, tolong tangkuk orang ko bang, abang kan rajo je. Ndak elok dibalih namburuk je namburuk. Balihlah namburuk tu je nan baik. Kini ko piti, bali makanan nan lama-lama, undang orang nan mempagunjangkan adinda tu je. Nah, jadi ibu-ibu kalau nyopagunjang dia orang, buat makanan nan lama, undang orang tu pulang. Jangan mendandam-dandam. Tidak ada masalah yang selesai dengan dendam. Lati ibu-ibu itu di rumah nyedangan makanan di ibu Zuleika. Rupo padeh sedunia. Lama pi padeh. Atunya minta buah-buahan. Adiagi buah-buahan, adiagi pisau je. Min hunna sikin. Adiagi pisau, sikin. Jadi masuk piaman, orang piaman, sakin. Itu bahasa Arab. Sikin. Sadang mengubah buah-buahan tu, Yusuf dikeluan di penjara sebentar, disuruh berjalan di muka ibu-ibu tu. Yusuf itu ganteng. Apa yang terjadi? Dengan takdir Allah, falamma ra'ainahu, takala mata mereka memandang Yusuf, akbarnahu, gadang anu ibu-ibu tu sadonya. Aku suak senyum jeli Yusuf tu ndak mengerijuk-ngerijuk matonyo. Akibatnya apa? Wa qatta'na aydiyahunna. Memotong mereka akan jari mereka. Ndak tersai do, Pak. Putus jari ko seruih ha, ndak terasa sakit do. Dek mencaliak Yusuf nang gagah. Kok seorang itu lah biasa, Pak. Kok kasadonya? Ya kan? Qatta'na. Atu mengko Sarawak, Pak, main tenis tu Sarawak qatta' namanya. Apa kalau main tenis ke Sarawak pendek, Pak? Atu dari bahasa Arab tu Sarawak qatta'. Cuma dorang awaknya tukar jo o, oh, kotok. Dia hurufnya itu qaf, ta, ain, qatta'. Memotong mereka, ibu-ibu yang banyak tadi, akan jari mereka. Lah titik-titik darah ke bawah jari lah putus seruih. Sadang serupa itu nyokaju endek Zuleika. Bu, besok ibu kok mengecek pelihara lidah berjalan pelihara kaki. Mengecek siang caliak-caliak, mengecek malam agak-agak. Ibu alun sampai 5 minit mencali anak angke amboko, putus jari ibu, tak tahu ibu. Ambo 20 tahun sagagah ke orang. 20 tahun siang malam jenya. Atung ke ibu jangan sembarang mengecek. Akhirnya ibu-ibu itu minta maaf kepada ibu Zuleika. Nanisi kaji itu ah, bukan Nabi saja yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang biasa yang tebal imannya bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi umur kita nanti siso go, ya kan? Jangan dibalik kejahatan jo kebaikan. Kejahatan jo keburukan. Baliklah kejahatan dengan kebaikan. Itu tinggi nilainya. Apa? Surga. Itulah tausiah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan, dan mudah-mudahan saya juga sanggup mengamalkan. Bapak-bapak juga begitu. Semoga Allah memberkahi kita dari hidup ini sampai kita meninggal dunia. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.